Dan akan kita mulai CFTZ melawan dari Raftaliot. Map pertama. Tadi bakalan ngelakuin send push kayaknya. Bakal attack, ada satu pemain di other side A. Ada Tosei kan yang masih Ardin. Ini akan coba dia berdua tadi masih bisa survive nampaknya. Aldef. Ini harus yang berhati-hati. Fire in the hole. Fire in the hole. Buat dikosongin aja gudangnya udah mulai masuk nampaknya. Aldef mencoba membuka jalan. Nine Tap masih merupakan double kill di sini. Harus dipukul mundur posisi dari Nine Tap nampaknya. Namun ada Ardini. Berhasil merupakan satu. Ada threat dari seorang Aldef. Berhasil di-threat kembali oleh Ardini. 2 melawan 2 sekarang, lagi-lagi Aldef jadi last man standing sekarang. Pakai, oh, namun Aldef berhasil menemukan headshot di sini. Bakalan lari kah dia ke arah saya? Yap, dan bakalan langsung di plan. Ini akan jadi clutch untuk seorang Aldef. Bomb has been planted. Sisinya. Dari arah mid nampaknya. Udah terdengar. Seorang Aldef ini. Oh, terkena kit quick scope nampaknya oleh seorang RVZ di sini. 1-0 untuk kemenangan dari tim Raftel. Bomb defused. Luar biasa di sini RVZ. Mission fail. Benar-benar langsung quick scope tadi, quick shot. Oke, okay, let's go. Fire in the hole. Affirmative. Spam nampaknya yang udah mulai turun di sini. Melakukan spam nampaknya dari second ke arah side. Fire in the hole. Tower langsung bakal dibom, namun masih mantul nampaknya. Fire in the hole. Udah mulai ketahuan towernya bakal dipukul mundur. Bengnya lagi-lagi dikuasain sekarang. Namun Stroke X berhasil menambahkan satu kill. RVZ yang lain juga bisa melakukan kill. Stroke X double kill. Harus berhati-hati. Makanya Baby sekarang menggunakan AWP. Namun RVZ berhasil mendapatkan double kill. Ardyn tetap seorang diri. Sulit nampaknya dan langsung tutup oleh Nine Tapen. Blue team 2-0 dan ada diskoneksi nampaknya. Oke, kita akan sudah mulai lagi. 2-0 masih untuk kemenangan dari tim Raftel ya. Di map Provence pada kali ini. Menjaga daerah jembatan, benar-benar melakukan hide. Second yang udah mulai para mid dan tidak terdeteksi. Nampaknya akan bertemu salah satu pemain. Masih nunduk aja. Ditinggal nampaknya midnya udah mulai dikuasai oleh seorang Topik. Ini bakalan nunggu buat dua sudah down di sini dari tim Raftel. Yep, Topik posisinya udah enak banget buat motong. Baik banget dari seorang Topik. Berhasil mendapatkan satu kill.
4 lawan 2 sekarang. Bomb has been planted. Dan langsung tutup-tutup selesai ke 2-1 sekarang skor. Dan ada apa lagi? Mission success. Nampaknya. Alright, let's move out. Ada diskoneksi kembali. Blue team win. Satu skor sementara. Dan akan kita mulai lagi sekarang. Okay, let's go. Affirmative. Fire in the hole. Yang lain RVZ sudah berhasil melakukan satu kill, melakukan pressing dari area bawah. Tepen sekarang posisinya bertukar kembali, berubah kembali. Baby juga mengganti kembali senjata yang menggunakan OA di sini. Oh, ada suara apa tuh? Sekarang barulin aja nampaknya. Seorang second. Wow, baik banget dan salah second. Dan Ardi ini juga melakukan refract di sini, 2 down dan Raftel Yout bertukar dengan Aldef ya nampaknya. Yang lain Alezanya juga dapat satu kill, midnya udah kelihatan sekarang. Udah nggak bisa kemana-mana, misalkan RVG dan langsung ditumbangkan. 2 sama sekarang skor. Oke, let's go. Affirmative. Berpindah kembali nampaknya posisi jaga yang digunakan. Kembali akan jadi tujuan di sini. Fire in the hole. Baby dan Jumpara ya sekarang. Catat para Ani nampaknya. Fire in the hole. Aldef ya udah kena hit cukup keras nampaknya. Fire in the hole. Fire in the hole. Fire in the hole. Berhasil di trade, 1-1 sekarang. Kembali lagi di sini. Smith yang bakal dieksploitasi nampaknya, namun tidak balik lagi dari seorang Aliza. Towernya udah mulai diisi kembali di sini. Nyaris saja tadi. Udah ada seorang second. Smith udah mulai dikeluarkan untuk menutup pandangan, melakukan gerakan ya dari seorang second CFZ disini. Udah kedetek posisinya, namun second berhasil melakukan kill. Nine Tepen berhasil melakukan refrax. 2-1 sekarang, namun sayang banget tadi dualnya habis dari seorang second ya. Ditutup langsung oleh MV Stroke. 3-2. Mission fail. All right, let's move out. Enemy spotted. Fire in the hole. Fire in the hole. Fire in the hole.
langsung dia muncul pada baby. Namun masih bisa dihindari sekarang. Pengen lock on clearance. Keluar berarti ada second yang gak bisa lepas dari tembakan stroke X disini. Bom langsung di press begitu aja. Tuh, tower udah kontek, udah bisa ditumbangkan oleh seorang Ardini di sini. Ada direct bomb menuju arah JKB. Satu orang masih terkenain. Berhasil di refrag, namun satu tukar dua tidak untuk peluru dari Empis. Rogue 4-2 skor sekarang. Mission fail. Okay, let's go. Nampaknya sekarang second kembali yang bergerak di arah mid. Tapi dia namun berhasil lolos dari solo second. Second namun ada air visit yang berhasil melakukan waktu kill ya. Menyangkut. Bomb has been planted. Kelihatan. Dan ya, dijatuh langsung oleh seorang second. Ini secondnya ada dua, bingung. Ini kayaknya STN. Mission success. Alright, let's move out. Gue bilangnya ALZ aja deh, artinya CFT aja, artinya ALZ. Biar gak bingung. Fire in the hole. Fire in the hole. Coba melakukan setup di sini. Fire in the hole. Belum ada spam. Spam setup ke arah A dan Aliza. Masih di entry fragger nampaknya, kita lihat. Fire in the hole. Harus berburu oleh granat. Lain Aliza berhasil melakukan baby di sini. Berhasil di trade oleh seorang Jumpara. Jumpara aja berhasil take down. Kembali Aliza aja double kill. Namun ada MV stroke melakukan trade. Second gak ketahuan, dia bisa plan di B. Dan yap, bakalan di fake begitu aja. Bomb has been planted. Bomnya di arah B dan langsung terjadi oleh ALZ. Nampaknya ini skor menjadi 4 sama ya. Mission success. Okay, let's go. Go, go, go. Affirmative. Fire in the hole. Bakalan langsung main ke arah B nampaknya dengan cepat. Fire in the hole. Fire in the hole. Namun RPG melakukan trap dan melakukan satu kill. Berhasil di trap di sini. Satu tukar satu. Fire in the hole. Fire in the hole. Fire in the hole. Dua tukar dua sekarang, namun tiga bahkan. Namun ada trap kembali terjadi di sini dari MV Strow. Sakit banget duel dari seorang Jumpar dan langsung tutup oleh Ambis. 5-4 skor. Blue team win. Yup, dan akan lakukan change side. Di sini. Apakah CFT bisa membungkus 5 poin? Atau Raftel Lyot yang akan bertahan dengan pilihan mereka. Alright, let's move out. Fire in the hole. Fire in the hole. Eight. Udah mencoba melakukan.
Bukan spam sih dari baby nampaknya. Baik banget jumpa Rabra sempat take down seorang Als. Bakal direct bomb di area lobby nampaknya. Bay-nya udah mulai dibombardir, smoke udah tebal banget. Berhasil di trade namun dua tersisa. Namun kembali disamakan kedudukan KG ya Alza. Tersisa seorang diri di sini. Dan ditutup tadi oleh Baby. 1-0. Komandan tim Raftel. Mission fail. Okay, let's go. Affirmative. Fire in the hole. Saja ditumbangkan, namun masih bisa survive. Derek Roman dilemparkan, B-nya udah mulai memasuk di sini. Bom-bomnya udah mulai keluar. Kita lihat berhasil di take down oleh Ardi dan juga Aldef. Derek Bom dilemparkan. Di sisi yang lain, CFTZ terus menemukan satu kill. Ada CFTZ lagi-lagi harus ditumbangkan. Dan Aleza berhasil melakukan threat. Jumpa rasa orang diri sekarang. Coba dia melaporkan clutch. Ditarik lagi nampaknya. Udah kedengeran step. Satu berhasil ditumbangkan oleh seorang jumpara di sini. Situasinya kalau dia bisa culik orang A, harusnya dia yang dapat sih. Karena sulit buat nyulik orang B-nya kalau menurut gua. Mendingan disisain terakhir. Karena kita lihat di sini nggak ketahuan. Aduh, sayang banget nggak ketahuan. Padahal kalau tadi kesana gerakannya. Enemy spotted. Iya, dan Aldef bakalan dipotong aja di sini oleh Ardi ini. Kalau tadi dia bisa gerak ke mid, makan orang mid itu bisa jadi poin sih buat dia. Okay, let's go. Sayang banget. Fire in the hole. Fire in the hole. Fire in the hole. Fire in the hole. Terlihat udah ada bom-bom menuju ke arah L. Kan coba melakukan setup ke arah B nampaknya. Di sisi yang lain ini masih mendapatkan MP stroke. Namun L nya udah mulai dikuasai oleh anak-anak Raptor. Ya. Berhasil take down. 6 step and 2 down dari CFTZ. 3 bahkan sekarang. Misalkan Saigon dan juga Aldef. Namun tidak untuk peluru dari Tepen ya. Dan Aldef has a double kill. Dan tidak bisa survive di situ. Langsung team wipe. 2-1. Mission fail. Okay, let's go. Lihat, baby kena hit yang sangat deras di situ. Lihat. Berhasil di trade namun. Aleza bercoba berduel barusan. Aldef berhasil melakukan satu kill. Jumpa tersisa seorang diri.
Yep, dan berhasil didapatkan tadi oleh CF Tejet. 2 sama sekarang skor. Mission success. Okay, let's go. Fire in the hole. Fire in the hole. Fire in the hole. Hey. Fire in the hole. Sudah down, apakah dari tim Raftel Yout bakal masih mencoba membongkar sini. Lobby-nya udah mulai dikuasain apakah oleh seorang Stroke. Di sisi yang lain Ardini pasti mendapatkan satu double kill dari Ardini. Oh, namun bisa disudahi double kill oleh seorang Stroke. Terlihat tampaknya dan langsung dikejar oleh Sek CFTZ ya. Dikejar-kejar dua orang loh. Sini. Fire in the hole. Fire in the hole. Fire in the hole. Wih, mencoba bermain keluar nampaknya dari seorang second. Namun masih berhasil survive, hampir terkena headshot. Di sisi yang lain hanya udah bakal dipotong oleh dua orang. Second yang masih survive. Kita lihat namun harus di trade. Satu untuk satu, dua bahkan, dua tukar satu, tiga hilang dari CFTZ. Bomb has been planted. Okay, let's go. Yes, I'm almost gonna score. Main sama-sama sabar di sini. Fire in the hole. Fire in the hole. Fire in the hole. Ada yang sudah selesai dan masih mendapatkan satu kill. Fire in the hole. Dua sudah hilang karena masih sekarang saya punya bakal itu. Well, baby dapat satu kill. Dua dukar dua sekarang. Side me udah dikuasain di sini. Bakal ada tek terus ya. Nine Tappen masih bisa survive di situ. Kita lihat. Dua malam tiga sekarang. Ini satu pemainnya udah ketahuan posisinya. Langsung ditarik mundur dan saat baby harus ditumbangkan di sini. Sisa Nine Tappen seorang diri. Namun Nine Tappen berhasil mendapatkan satu kill. Dua melawan satu sekarang. Kita lihat cukup dan sangat menegangkan di sini. Iya, udah kedengeran step dan ditutup langsung oleh CFTZ. 4-3, 1 poin lagi CFTZ akan mendapatkan map yang pertama. Di mana ini adalah map pilihan dari Raftel Yout. Fire in the hole. 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 Yep. Baik banget dan seorang ILZ berhasil menumbangkan seorang Jumpara di sini. Kita lihat double kill di sini, mau berhasil ditukar oleh seorang baby. Ingin coba ditukar lagi babynya, double kill. 4 lawan 3 sekarang, namun ILZ berhasil menumbangkan satu MV stroke. Harus tumbang di sini. 3 melawan 2 sekarang. Berhasil ditumbangkan, namun tidak bisa lepas dari peluru RVZ di sini. Mission fail. Match point untuk kedua tim sekarang.
Jika TFT menang, ini akan lanjut ke overtime. Namun apabila Raftel yang menang, tentu saja ini akan menjadi ke map Midtown. Masuk ada bom ke arah L, berhasil ditumbangkan RPG. Namun berhasil dibantu sistem. Dia mulai masuk ke arah side. Dia dicek nampaknya berhasil di trade 2 melawan 3. Overtime sudah terlihat di depan mata. MV Stroke berhasil melakukan plan di sini namun. Bomb has been planted. Jumpara yang bakal kelihatan. Tidak, nampaknya akan lanjut ke overtime di sini. Bomb defused. Blue team win. Time lagi overtime. Mereka semangat, saya enggak ada yang nyemangatin. Saya mah sedih. Overtime dari tadi udah berapa kali? Udah sama-sama tahu sih harusnya pola permainan masing-masing tim. Bing Sky, Bing, mendingan lu kesini Bing, temenin gua Bing. Sini Bing, kita bareng Bing. Kita lihat satu tukar satu sudah dilakukan. Memphis Rocket double kill. Namun kembali trade oleh seorang Aleza, berhasil dipotong kembali oleh Memphis Rocket. Jumparan sejak lain berhasil melakukan satu kill. Aldeve juga dapat kill di sini. 2 melawan 1 sekarang. Ini Bing Sky nggak mau kesini nemenin saya, Bing Sky. Sini sini. Iya, udah juara Bal, juara satu ini kan diadu lagi yang udah juara dua. Ada hadiahnya lagi di sini. Main event ini. Oh, saya banget masih miss dari seorang Aldef. Dipius udah. Waktu. Kadang nggak mau ngedipius Ming, parah. Bomb defused. 1-0 sekarang untuk tim Raftel. Yo, di sini. Mission fail. All right, let's move out. Fire in the hole. Fire in the hole. Fire in the hole. Masih buat main lebih lama lagi. Fire in the hole. Fire in the hole. Tandingan yang sangat lama. Lebih lama dari yang saya kira di sini. Masih milih buat menunggu terlebih dahulu. Enggak ada yang mau main agresif di sini. Duduk apa, Ju?
duduk aja. Dan C5-nya udah mulai diledakan. Ada seorang Aldev di sini yang bakal masuk sepertinya. Ardidinya berhasil mendapatkan satu kill. Sisi yang lain, Ale itu juga berhasil mendapatkan satu kill di sini. Dan bakalan melakukan rotasi. Bener-bener skematis permainan yang ditunjukkan oleh CFTZ. Tamu udah ada 9-tapen yang bakalan nyegat Aleza di sini. Harus hati-hati, udah terdengar stepnya. Dan bakal langsung rotate di sini. Dua temennya. Yap, berhasil di take down. Satu pemain tadi, dua down sekarang. Berhasil di trade namun oleh ALZ. Namun berhasil kembali di refrag. RVJ seorang diri, apakah dia clutch? Sulit sih. Namun dia masih mencoba di sini. Woi, tidak bisa kabur dari peluru CFTZ. Satu sama. Iya, satu sama. Belum ceng, tenang. Semangat terus gue. Tadi menang. Iya. Has been planted. Mission success. All right, let's move out. Has been planted. Oh.
Red team win. Kita akan lihat tank set di sini. Hilang tulisannya. Apanya? Lu masih main enggak itu, Bing? Di situ. Masih. Masih. Kita akan lihat tank set. Setelah CFTZ melawan dari Raptel. Raptel Yao. Ini ada di Bing berarti. Bisa didikan Bing. Yo man. Kita lihat sekarang. Wih, di stroke X tadi mau coba langsung maju nampaknya. Namun masih bisa survive di situ. Terlihat second. Sudah bisa melakukan 1 kill. Di sini CFS cuma butuh 2 poin buat dapetin map pertama. Lu ngomong ngambing. Bentar, gua momen penting. Ih, RBZ. Mencoba menjual dia. Di press ya. Yep, tuh, di press. Masih survive namun tidak untuk peluru yang terakhir dari RBZ. Berhasil kembali di take down di sini dari seorang Ardini dan B-nya yang bakalan dikuasain sekarang. Mitter di sini stroke cuma buat ngedelay doang kayaknya. Yau, jumparannya berhasil menemukan seorang Aldef. Namun ada threat dari seorang ILZ, 3 melawan 2 sekarang. Beda masuk. Dan udah di plant bomnya. Lihat positioning after plant-nya. Apa? Ini udah ada tuh. Oh, baik banget dari LZ. Namun berhasil dipotong dengan baik situ. Gimana Bing? Abis posisi mereka after plan. Bagus posisinya, jaga jarak. Ya, jaga jarak. Jaga jarak. Yang ngomong jauh. Enggak gitu. Oh, iya, ada yang masih ungkar tuh. Anjay. Lelah caster yang enggak lelah. Ini kok masih semangat, tenang, ada temen soalnya sekarang. Jaga narik nih ya. Sayang run seperti ya. Jadi Aldef, sayang berarti diko di situ ya. Ini biasa kalau ada temen gue nih namanya Juan, udah gini kena pala nembakin sih. Pasti tembus ya. Oke, masih jumpara mau coba bongkar LOI di direct bomnya kurang jauh nampaknya. Sekarang kita bom yang sebenarnya baru keluar. Sistemnya tumbang di sini. Ditukar namun oleh Aleza 2 tukar 1 kembali dua. Ditukar oleh 2 di sini. Second 3 melawan 3. Bingnya udah mau dikuasai. Ditawar ada orang. Awas. Woi, Ardini berhasil menumbangkan stroke X ya. Itu habis loncat dia langsung stroke. Headshot. Kaget. Ada orang di atas. Ini bakalan narik nih biasanya kalau udah kayak gini, narik ke side A. Melakukan rotasi di sini. Masih di B loh musuhnya. Satu orang ya di arah side B. Wih, berhasil ditumbangkan oleh hari ini. Oh, dua-duanya lumayan busy. Saikan dan juga Aldef sekarang. Apakah bisa melawan kelas dari RVZ? Siapa nih? 80 HP langsung hilang. Ini siapa? Zai. Jago nih. Terlihat dari RVZ. Jauh kayaknya. Jago dari. Dan bakalan di plant. Terlihat apakah Saikan. Wih, dibalas dengan RB lagi. Wih, RB balas RB. Aduh, luar biasa dari Saikan. Baik sekali. Betul. Mirip dari dengan Dubs ya, panasan orangnya. Kenain RB dibalas RB. Luar biasa. Satu sama sekarang, satu poin lagi untuk TFTZ. Namun apabila Raptel Yacht berhasil mendapatkan 2 poin, sudden death. Sudden death. Ayo Raptel. Raptel apa Raptel sih sebenernya? Raptel. Terus lu kenapa ngomongin Raptel? Raptel, gue bilang Raptel. Oke. Okay. Ayo Raptel, biar dapat billing gratis. Ada maksud ya. Tulisannya muncul sendiri, tadi hilang. Gak tau, udah gue. Iya, tadi orang doang lah. Iya. Kita lihat. Makanya dari tim Raptel ini bakalan main ke A. Disini gue cuma buat jadi pengalihan isu kayaknya. Ada RVZ, kalau enggak main ke B dan JKB yang bakal masuk dari arah mid. Dari JKA ke mid tuh.
Wait. Fire in the hole. Waduh. Wedan. Hampir kena hit ya. RB-nya mirip Seno. Mirip Seno. Wih, namun 2 down dari Raptor Yacht. Akankah ini menjadi akhir untuk yang map pertama? 3 bahkan menyisakan Jumpara. Jumpara seorang diri. 1 melawan 4. Namun bisa melakukan double kill. Terlihat Derek Bomb sudah menuju ke arah Jumpara. Dikejar-kejar nampaknya sekarang di sini. Iya. Masih mencoba mencari nampaknya. Wait. Semua peluru sudah menembak ke arah Jumpara. Belum ada yang diterima namun. Lihat. Ini kalau diculik satu sih masih bisa menang. Jadi. Ih, timing banget. Wih. Jumpara berhasil mendapatkan headset. Namun tidak untuk peluru yang terakhir dari seorang Alef. CFTZ mendapatkan map yang pertama. Akhirnya. Semangat Raptor. Namun tetap semangat buat tim Raptor karena masih ada map yang kedua yaitu Midtown.